Ini saya akan membuat sebuah solder dari pensil bekas ini, guys. Nah, ini sebuah solder yang sangat-sangat simpel sekali ya. Buat kalian mungkin lagi keadaan darurat, solder kalian rusak atau apapun itu, kalian bisa pakai solder ini, guys. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke videonya, guys. Oke, guys, untuk bahan yang kalian butuhkan yaitu yang pasti sebuah pensil seperti ini. Untuk kalian mau pakai pensil apa aja terserah, guys, ya. Setelah itu kalian juga membutuhkan kabel data bekas ya yang seperti ini. Nah, oke, langsung saja, guys, kita ke tutorialnya ya. Nah, oke, untuk yang pertama kita langsung saja untuk kerok nih pensilnya. Agak panjang ya, untuk isi pensilnya agak panjang. Oke, langsung saja, guys. Oke, guys, kalian agak panjangin aja untuk isi pensilnya seperti ini, dan setelah seperti ini, kalian potong saja untuk kabel USB yang ini ya. Aja kita potong seperti ini. Kalian bisa pakai kabel USB bekas saja, guys, ya. Ini sebenarnya juga bekas ya, karena sudah tidak saya pakai lagi. Tapi pastikan, guys, untuk kabel USB yang kalian pakai itu untuk kabelnya agak besar ya, karena kalau kecil dia akan panas, untuk kabelnya hanya panas dan tidak akan mengirimkan ampere yang cukup ya. Oke, untuk yang putih sama yang hijau seperti ini itu kalian potong. Kalian cuma sisakan yang warna merah sama hitam aja, guys. Seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini langsung saja, guys, kita pasang. Pasangnya itu seperti ini saja, guys. Gampang banget ya. Jamin easy peasy lemon squeezy, guys. Lilitkan ke karbonnya. Ini untuk isi dari pensilnya itu namanya karbon, guys. Nah, setelah dililitkan itu hasilnya seperti ini. Ini sudah kecil ya, guys, karena patah-patah dari tadi. Jadi hati-hati, guys, karena karbon ini mudah patah ya. Oke, langsung saja, guys, kita coba sekarang. Ini untuk chargernya. Kalian colokan saja ke charger 5 volt 2 ampere gitu. Oke, kita tunggu, guys, habis ini sudah bisa panas. Nah, ini sudah berasap ya, langsung berasap, guys, karena untuk ini ampernya agak besar dan untuk kabelnya juga besar, guys. Jadi kalian jangan pakai yang kabel kecil, guys, nanti meleleh ya kabelnya yang meleleh, guys. Kita langsung sekalian coba. Oke, belum panas ternyata, kita tunggu. Dia udah berasa asap ya, guys, ya. Dia udah berasa. Oke. Ya, kalian bisa lihat dia udah berasa. Ini untuk di luar kamera tuh kelihatan banget, guys, tapi kalau di kamera kurang kelihatan ya. Kita coba dulu. Nah, oke, okay. Bisa dilihat ini meleleh, guys. Nah, meleleh ya, guys, ya. Ini panas banget, guys, keren, guys. Hanya dari pensil bekas kita bisa buat solder seperti ini. Oke, okay. Oke, okay, guys, sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.